Hari ini saya bermaksud membagikan informasi kepada teman-teman yang mungkin juga masih baru atau pemula seperti saya dalam bermain game Pixels ini. Di sini, sejujurnya saya pun juga baru bermain selama 2 pekan ya, dan ini telah memasuki pekan ketiga saya memainkan game Pixels ini. Saya sendiri pun juga masih non VIP member ya, belum VIP, dan saya juga sudah menerapkan informasi ini ke dalam permainan saya. Jadi kali ini saya akan coba untuk berbagi tips dan trik yang biasanya saya lakukan dalam manage energi untuk saya habiskan dalam mencapai ya semua target quest-quest pixels yang ada di quest harian saya. Itu yang biasanya ada di Bex Galore itu, guys. Oke? Nah, di sini langsung aja ya. Kalau pada video sebelumnya, di video saya yang ini, saya coba membahas tentang energi and consumable, di mana di situ bisa kita lihat ya apa aja sih sumber energi yang bisa kita peroleh dari item-item hasil cookingan kita untuk kita konsumsi dan menjadi sumber energi tambahan kita selain dengan berendam di sauna, beli energi ataupun juga melakukan offline online AFK mode, guys. Nah, kali ini informasi yang saya bagikan adalah terkait besaran jumlah energi yang dibutuhkan untuk setiap item pada saat kita bermain Pixels ini. Semisal beberapa kegiatan seperti crafting, yang cooking, farming, beekeeping ataupun aquaculture dan lain-lain sebagainya yang belum saya sebutkan tadi. Nah, apalagi jika kalian itu ingin fokus pada peningkatan level skill seperti cooking, farming, dan lain-lainnya itu, kalian bisa melihat informasi perolehan besaran EXP-nya itu berapa untuk setiap item melalui laman yang akan saya bagikan ini, guys. Di sini langsung aja ya. Untuk linknya sendiri juga sudah saya cantumkan ya di bagian deskripsi, bisa teman-teman akses melalui situ atau kalian bisa klik aja Pixels Data XJZ kayak gini. Lalu kemudian di sisi kiri ini ada gameplay, buka aja drop down menunya kayak gini, kemudian kalian bisa klik di skills. Nah, sampai di sini, kalau scroll ke bawah kayak gini, ini tuh ada informasi skill ya, setiap kategori-kategori skills kayak gini. Nah, informasi apa aja sih yang bisa kita peroleh dari laman ini, itu seperti kayak gini. Semisal untuk skill farming ya, dia nih ada informasinya, item-item apa aja yang ada atau ibaratnya sudah terunlock lah setiap kali kita melakukan peningkatan level, guys. Kayak gini, semisal kita berada di level 0, item apa sih yang bisa kita farming untuk kategori skill farming? Ternyata di sini di level 0 atau level dasar kita itu sebagai pemula baru adalah melakukan farming item popberry. Lalu jika kita sudah berhasil naik satu tingkat ke level 1, kita bisa melakukan farming untuk Orange Gramkin, Herbit, dan juga Shorelime. Ya, biarpun untuk Herbit dan juga Shorelime ini seeds-nya itu sudah nggak ada lagi ya untuk updatean terbaru sekarang, tapi untuk melakukan dua kegiatan farming untuk item ini tuh ya itu ada di level 1, guys, kayak gitu. Termasuk juga bisa teman-teman lihat Cotton Candy dan juga Java Bean, oke? Nah, selanjutnya di sini tuh, kalau semakin ke kanan ya, kita bisa lihat informasi required-nya. Itu apa aja sih yang dibutuhin? Ternyata kayak gini, ada informasi seeds-nya, juga ada apa? Untuk Orange Gramkin ini, selain seeds, juga ada informasi kalau kita harus melakukan penyiraman tanaman gramkin ini sebanyak 2 kali, guys. Jadi juga di sini ya, kalau semisal kalian nih ada yang nanam orange gramkin tapi orange gramkinnya mati saat kalian mau nge-share orange gramkin itu, tiba-tiba dia mati. Nah, itu sebenarnya orange gramkin itu butuh 2 kali penyiraman tanaman ya, guys, oleh air.
Nah, di sini pun juga telah disebutkan ya, water twice kayak gitu. Jadi ya, sebelum kalian panen dalam batas waktu 3 jam itu, kalau saya sih nyaraninnya 2,5 jam sebelum ke 3 jam itu kalian balik lagi, terus kalian siramin, tambahin air kayak gitu. Nah, selanjutnya semakin ke kanan lagi ini bisa kita lihat ya, ada coin cost. Nah, coin cost ini adalah harga per item ini guys di Bex Galore. Kayak gini kan, harga untuk popberry itu satu seedsnya kita harus membayar 1 koin ya. Nah, jadi informasi untuk harganya pun juga bisa teman-teman lihat di sini. Oke. Selanjutnya juga ada informasi grow time untuk skill farming. Ini bisa kita lihat ya, item ini tuh waktunya berapa lama sampai bisa kita panen hasil-hasilnya guys, kayak gitu. Selanjutnya untuk XP gain ini juga ada di sini untuk kalian yang mungkin ingin melakukan up leveling skills. Nah, ini bisa teman-teman coba lihat di sini ya, informasi gainnya yang bisa kalian peroleh dari experience pointnya itu berapa guys. Ini bisa dilihat di sini, tinggal kalian kejar aja, tinggal berapa XP lagi sih bisa naik level lah, kayak gitu. Nah, selanjutnya juga ada di sini energy use. Nah, kalau saya sih sebenarnya pengennya pengen menyampaikan Nah, selanjutnya di sini ada energy use. Nah, untuk energy use ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada energy use. Nah, untuk energy use ini itu adalah hal utama yang ingin saya sampaikan dalam video ini, di mana kalau saya biasanya ya, dalam memanage energi itu saya cek dulu quest pixel apa sih yang hari ini ada di Bex Galore saya itu. Selanjutnya tinggal saya lihat aja. Kayak semisal di saat yang bersamaan ya, saya itu hanya punya 200 energi, tapi quest pixelnya itu harus 50 popberry seeds, kemudian 30 pancakes, ditambah lagi orange grumpkin harus 20. Nah, itu kan memakan energi sekali kan itu kalau sebanyak itu. Jadi saya ngeestimasiin total berapa energi yang akan saya pakai untuk tanam, kemudian siram airnya, kemudian memanennya. Nah, itu saya selalu beracuan ke laman ini guys, di energy use ini. Tapi kalau misalnya kalian gak mau coba ngelihat di laman ini juga ya, kalian bisa lah ya coba satu aja, kalian coba terus dilihat itu kira-kira makan energi sampai berapa energi. Silahkan diuji coba aja sendiri kayak gitu, kalau nggak mau ngebuka dari laman ini. Lalu selanjutnya ini ada return. Nah, return ini adalah apa yang akan kita dapatkan ya. Semisal kayak, oh ya, ini nggak ada di sini. Kalau return, nah kayak skill Granger kayak gini. Di sini kan kita apa, untuk flower ini butuh 2 grand bow ya. Tapi dari 2 grand bow ini kita nanti hanya akan dapat 1 item flower aja guys. Jadi bukan 2 flower kayak gitu. Ya, itulah kalau untuk yang kolom return ini bisa juga kita dapatkan informasinya ya, kayak gini. Selanjutnya untuk experience gain. Nah, ini sama ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Oh ya, setiap kategori ini juga informasinya itu beda-beda ya. Kayak gini, ini yang lagi loading ini skip aja, gak akan saya bahas. Nah, pokoknya kalian bisalah ya nanti ngebuka sendiri, kemudian tinggal ngebaca aja dari headingnya ini, heading kolomnya ini itu mau menyampaikan informasi apa aja sih di itemnya, itu bisa kalian cari tahu sendiri kan. Saya yakin lah kalau itu. Nah, selanjutnya untuk yang cooking ya, item cooking ini itu ada kolom eat for energy, di mana ini menandakan kalau item-item ini tuh bisa kita konsumsi dan memberikan energi tambahan guys setelah kita konsumsi. Sebenarnya kalau untuk eat for energy ini bisa teman-teman lihat pada video saya sebelumnya ya, tentang tips energy and consumable kayak gitu. Nah, eat for energy ini juga
ada di kategori farming, berarti semua item hasil farming ini bisa kita konsumsi ya guys. Tapi eat for energy itu nggak akan ada di woodwork dan juga di granger, karena itu kan masih bahan mentah yang nggak bisa kita makan. Apalagi ini mumans ini kan makanannya sapi kayak gitu. Tapi mumans ini sekalinya kita nge-crafting mumans itu kita bisa dapat kenaikan EXP-nya itu sebanyak 150 ya, kayak ginilah. Lalu kemudian ada kolom notes. Nah, kolom notes ini ya tergantung itemnya juga ya, kayak gitu. Okay. Nah, ini nih apalagi untuk yang kegiatan forestry kayak gini, kan itu makan energinya juga lumayan ya. Softwood from tree aja sekalinya kita apa itu namanya? Sekalinya kita nebang kayu itu bisa nyampe minimal 6, 6 itulah, 6 energi lah yang termakan. Tapi ya biarpun returnnya itu banyak ya, tapi kan tetap aja energinya tuh banyak lah yang kita habiskan kayak gitu guys. Nah, jadi kalau saya biasanya intinya itu saya cuman ngelihat ke sini ya, ke energi use aja. Kalau yang lain-lain itu ya sudahlah, tinggal menyesuaikan aja. Oh ya, energi use dan juga grow time ini tuh yang paling membantu saya ya informasinya. Jadi kan karena saya ini juga sambil kerja ya, jadi bisalah dari grow time ini bisalah saya lihat kira-kira waktunya berapa lama untuk manen untuk kegiatan farming ini. Lalu ya begitulah pokoknya, grow time ini membantu sekali untuk memanage setiap kegiatan farming saya kayak gitu guys. Dan juga energy use ya tentunya. Jangan sampai nanti ada energi yang sia-sia kepake, padahal lagi bukan ada di quest. Karena kan memang kalau saya itu fokusnya lebih ke pixel harian, guys, bukan ke koin ataupun naikin level skills. Ya, tapi bukan berarti saya ngerasa kalau koin itu nggak penting. Koin itu juga penting, cuman prioritasnya itu adalah pixel kayak gitu. Nah, untuk koin itu biasanya saya ya kemudian ya kayak gitu guys. Nah, untuk teman-teman silahkan kalian coba-coba sendiri. Nanti kalau selanjutnya ada laman lain lagi yang bisa saya informasikan, akan saya sampaikan. Oke, bye-bye.